Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mustadrak dan selainnya, Al-Baihaqi dan seumpamanya, bahawa inna Allah qasama bainakumul akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membahagikan di antara kamu akhlak kamu macam mana dia membahagikan di antara kamu rezeki kamu. Dan in wa inna Allah a'ta dunya man ahab man yuhib wa man la yuhib. Tuhan bagi dunia ini kepada siapa yang Tuhan sayang dan kepada siapa yang Tuhan tak sayang. Semua boleh dapat. Ada orang yang Tuhan sayang seperti Abdul Rahman bin Auf, dia dapat dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia dapat dunia. Dan ada juga orang yang Tuhan benci, Firaun, dia dapat dunia. Lagi besar kerajaan dia disebut sehingga hari ini. Ada berapa ramai manusia-manusia, bahkan kebanyakan manusia yang derhaka ya Allah, pada hari ini mereka dapat habuan dunia begitu banyak. Allah bagi dunia kepada siapa yang Allah sayang dan tak sayang. Wala yu'til din illa man ahab aw man yuhib. Allah tidak akan beri agama dalam sebahagian riwayat, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak beri iman melainkan kepada siapa yang Allah sayang saja. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba. Siapa yang Allah bagi kepada dia agama, tanda Allah sayang kepada dia. Jadi ramai orang kadang-kadang insan dia ada otak dia, oleh kerana kita hidup dalam dunia ni, ada orang pakai kereta cantik, ada orang pakai kereta tak cantik. Ada orang ada jawatan, ada orang tak ada jawatan. Bila orang ada jawatan tindas orang tak ada jawatan. Orang tak ada jawatan kata dia ni ada kedudukan di dunia. Sebahagian orang tengok, sebahagian manusia percaya might is right, kuasa itu tanda benar. Jadi bila ada kuasa dia benar. Bila orang tu dia mufti, semua yang dia cakap betul, walaupun banyak yang tak betul kan. Kenapa? Kerana fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahan. Fa ammal insanu idza mabtalahu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahan. Insan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Apabila Tuhannya mengujinya dan memuliakannya, dia kata mengujinya ni dengan bagi harta kat dia. Fa yaqulu rabbi akraman, Tuhan muliakan aku. Kalau aku ni tak betul, takkan aku kaya. Kalau saya tak betul, takkan aku ada jawatan. Kalau saya tak betul, takkan orang bagi kedudukan kat aku. Kalau aku salah, takkan orang undi aku. Wa amma idza, adapun apabila Tuhan uji mereka, idza btalahu Tuhan faqadara alaihi rizqahu, Tuhan kurangkan padanya rezeki dia. Fa yaqulu rabbi ahana. Bila Tuhan kurangkan rezeki dia, dia kata Tuhan telah hina aku. Ini adalah satu pemikiran yang salah, yang sesat, yang ada di kalangan manusia. Wa amma idza batalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Lalu apabila dia dikurang rezeki dia, ataupun dia tengok kat orang, di dunia pun kau dah susah, mentaliti dia, kemuliaan orang berkaitan dengan kedudukan dan harta. Tuhan kata kallaa,
Karena Nabi kata Tuhan bagi dunia kepada Tuhan, orang yang Allah sayang, dan juga pada orang yang Allah tak sayang. Tapi dia tidak berikan akhirat, dia tak berikan agama dan riwayat iman, melainkan kepada orang yang dia sayang saja. Dan siapa yang Tuhan berikan dunia kepadanya, belum tentu tanda Tuhan sayang kepadanya. Walaupun tengok dia berkereta lebih besar daripada kita, kedudukan lebih hebat, namanya berbagai-bagai pangkat, tak tahu dia beli ke tak, ataupun doktor betul ke tipu. Ini cerita di lain, di negara lain, tak ada kaitan dengan negara kita. Kerana manusia punya mentaliti telah berfikir semua kemuliaan ini berkaitan dengan pemberian ataupun kedudukan manusia di dunia. Al-Quran datang membetulkan cara fikir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah ini karim. Dia karim. Orang yang maha mulia ataupun orang yang pemurah, karim, generous. Kalau dia kita jumpa satu orang sangat kaya, sangat kaya, dia kita jumpa dengan dia, orang beritahu dia ni sangat kaya dan pemurah. Kita jumpa dia, dia kata, ni lah orang kaya yang pemurah. Kita tengok orang kita orang miskin, dia keluar RM3, dia bagi kat kita. Kita pun balikkan, pemurah betul orang kaya itu. Kenapa? Aku jumpa dia bagi duit berapa? RM3, tak padan. Tak padan. Dia sangat kaya. Allah maha kaya. Ata'an hisaba. Tuhan yang maha kaya itu jika dia memberi, pemberian dia itu tentu pemberian yang luas. Sesiapa yang dapat dunia belum lagi melambangkan kemurahan Tuhan yang maha sebenar. Kerana dunia ini terhad. Dunia ini sangat terhad. Yang tidak terhad ialah akhirat. Dunia terhad. Berapa ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ada sini, termasuk kita juga. Kalau dia tengok balik foto dia 30 tahun lepas, oh berbeza. Dalam dunia umur, rupa terhad, harta juga habis. Bila umur meningkat, kita pun cita-cita kita sebahagian besar sudah habis. Pada 20-an cita-cita kita macam mana, 30-an macam mana, 40-an, 50-an, 60-an. Maka sebahagian hasrat nak rumah besar, kereta besar, isteri baru dan seumpamanya, mungkin berakhir dengan bersama berjalannya umur kita. Terhad. Maka Allah bagi dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Bila kita tengok orang itu ada harta benda dunia, tak ada apa sebenarnya di sisi Tuhan. Tapi apabila Allah beri agama kepada kita, agama bukan maksud dia jadi mufti ataupun dia jadi ustaz. Sebab itu dalam sebahagian riwayat, iman. Bila Allah beri iman kepada kita dan kita tetap di atas iman itu, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi doa, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita tetap di atas iman itu sehingga ke akhir hayat. Inilah pemberian yang terbesar. Maka setiap dari kalangan kita hendaklah lihat tanda sayang Tuhan kepada kita ataupun tidak, bukan dengan kadar duit yang kita dapat, kedudukan yang orang beri, nama kita terkenal ataupun tak, berapa ramai follow Facebook kita, berapa ramai ikut kita. Ia berkaitan dengan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita.